yang ditugaskan ibu rektor gitu. Saya melakukan peninjauan lapangan bersama kawan-kawan dari inspektorat, kemudian kepala badan keuangan dan aset daerah, kepala biro pengadaan barang jasa, kepala dinas kesehatan, dan juga hadir dari pihak kampus Universitas Udayana, bapak rektor, bapak direktur. Tujuannya adalah memfollow up dari keputusan Bapak Gubernur untuk menjadikan rumah sakit Universitas Udayana ini sebagai rumah sakit khusus untuk penanganan COVID. Setelah diputuskan, tentu Satgas harus melihat kesiapan atau harus bersama-sama membangun kesiapan itu. Jadi melalui kunjungan lapangan ini, saya bisa melihat bahwa sesungguhnya secara fisik rumah sakit ini sudah sangat siap untuk melaksanakan tugas sebagai rumah sakit khusus penanganan COVID-19. Tentu saja masih harus dilakukan penambahan-penambahan, perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan sedikit, untuk modifikasi sedikit, untuk bisa menjadikan rumah sakit ini benar-benar bisa berfungsi sebagai rumah sakit khusus. Ada bagian-bagian konstruksi yang harus diubah layoutnya untuk mengatur keluar masuk para petugas medis untuk melakukan penyekatan. Kemudian ada bagian-bagian peralatan yang harus kita tambah, ada bagian-bagian yang harus kita adakan baru untuk melengkapi. Nah, semuanya sudah kami dapatkan gambaran. Selanjutnya tentu kita akan mendiskusikannya. Mendiskusikan apa yang harus kita. Orang ini juga nyaman. Ini kan bukan orang itu tidak boleh misalnya perang. Makanya bukannya tidak boleh, jalurnya juga boleh.